Sisti, selamat berjumpa dengan saya Iin Jaya Salon. Video kali ini saya berada di Pangopango, Kelurahan Pasang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Disimak ya. Pemirsa, agrowisata Pangopango merupakan daerah dengan dataran tinggi yang dipenuhi dengan pohon pinus disertai tumbuhan kopi dan cengkeh yang berjejer rapi, sehingga membuat daerah tersebut menarik. Objek wisata Pangopango terletak di Kelurahan Pasang, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tempat ini sangat asyik untuk dijadikan tempat camping para kaum muda-mudi. Objek wisata Pangopango dibuka setiap hari dan harga masuk relatif murah, yaitu Rp10.000 per orang untuk menikmati keindahannya. Namun untuk camping dibanderongi dengan harga Rp15.000 per orang. Udara di sini sangat dingin sehingga pengunjung harus membawa jaket jika berkunjung ke tempat ini. Pemirsa, perlu kalian ketahui bahwa pada zaman dahulu Pangopango dipakai untuk melakukan pemantauan terhadap gerakan musuh oleh tentara Jepang. Di dalam hutan pinus ini terdapat gazebo yang manis dan tersedia toilet-toilet yang lumayan bersih. Juga tersedia aneka jajanan. Di tempat ini juga terdapat jembatan gantung yang terbentang indah. Namun saat ini saya tidak dapat menggunakan jembatan tersebut berhubung karena alat pengaman untuk menyeberangi jembatan ini sudah tidak layak pakai. Semoga ke depan sudah diperbaiki lagi dan kalian bisa menikmati ayunan jembatan ini. Karena tidak bisa menyeberangi jembatan ini, saya cuma bisa duduk-duduk sejenak di tempat ini sambil memandangi pemandangan di depan saya. Di sini terdapat banyak gazebo yang cantik dan juga tersedia toilet-toilet yang lumayan bersih. Dari tempat ini kita bisa melihat kota Makale, pemirsa.
sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, di share, and subscribe ya. Dan ditunggu konten-konten berikutnya dari saya. Bye-bye.